dan saya memang kaget juga jadi presiden dan harus mengelola 17.000 pulau mengelola 252 juta penduduk Indonesia yang itu tidak mudah You're pretty hardline on on the number of issues your record on human rights for example an issue that's hit international headlines and here in Indonesia uh, as well has been the chemical castration of pedophiles. Sekarang lagi Indonesia sangat menghargai hak asasi manusia. Konstitusi kita juga sangat menghargai hak asasi manusia. Tetapi, untuk pelecehan seksual, tidak ada kompromi. Kita tegas sesuai aturan hukum yang ada di Indonesia. Tegas dan akan diberikan hukuman maksimal untuk pelecehan seksual. Tidak ada kompromi juga untuk ini. But what uh, evidence is there that this works when it comes to sex offenders? Menurut saya, misalnya uh, tadi yang disampaikan mengenai uh, uh, hukuman kebiri, saya kira kalau ada uh, konsistensi kita uh, melakukan pendekatan dengan cara-cara hukum Indonesia. Saya meyakini ini akan sangat mengurangi dan menghilangkan. But the laws also being heavily criticized by the doctors association, who says it's against their ethics and that uh, you know they would advise other doctors not to practice this. How will you make it happen? Ya silahkan kalau memang uh, dokter tidak mau mengeksekusi itu, tetapi kita akan juga mempunyai dokter yang lain. Bisa saja dokter dari militer, bisa saja dokter dari birokrasi kita. Saya kira masih banyak yang mau kok. To practice chemical castration on pedophiles. Iya, yeah, mereka mau, nggak ada masalah. Mau mengeksekusi, nggak ada masalah. But aren't there other methods? Saya kira. This is a problem that many countries in the world have, but not every country is using chemical castration. Saya kira saya serahkan ke uh, dokter Indonesia, tetapi yang jelas kalau sudah ada eksekusinya oleh pengadilan, ya akan dilaksanakan. Dokter bisa, dokter dari militer, bisa, dokter dari birokrasi pemerintah.